Okay guys, hi, hello. Aku dah lama tak buat video. So hari ni 14 bulan 4 bulan Ramadan. So aku tak buat video sebab aku dah tak repair motor sangat. Memang tak repair lah selepas aku pindah kepada rumah yang bertingkat. So projek repair motor aku dah tak buat. Aku buat tapi buat ke rumah. So kalau korang nak repair boleh lah. So hari ni aku tak nak bercerita. So kepada pengguna LC, aku bukan nak condemn produk, tapi ini untuk korang punya alert lah. Okay, korang punya ilmu sikit. So aku ada crankshaft Leo, brand Leo. Okay, jack 2mm, so atas bawah. So jadi 4 lah total lagi. Alright, sebelah lagi aku ada crankshaft original, iaitu LC punya original, V1 punya model. So ni adalah tanda-tanda original lah. So produk dia Leo ni, dari segi kekurangan dia, satu, di sini kau kena buat satu finishing lain lah. Alright, kalau tak, kau punya auto clutch tak boleh nak pegang dengan ketat, dia akan longgar. So ni kau boleh tengok video lama aku, ada satu video aku tunjukkan macam mana dia punya ini tak fit. So dia akan jadi longgar lah auto. Alright, ya, aku nak condemn lah, nak cerita sikit. Masalah Leo ni adalah di sini rod dia. Okey, sini aku ada rod AKK. So aku buang saja rod AKK ni original. AKK turbo aku beli itu 100 lebih. Okey. Tapi aku dah grind, so tak ada buti-buti lah. Kalau ada kotak aku tunjuklah, tapi sebab aku dah jack, dah tukar rod. So aku nak cerita sekarang ni, dia terpaksa kena lay. Sebab apa kau ni tahu tak? Terpaksa kena lay sebab dia punya ladung ni terlalu, nak kata terlalu besar, dia ada sama dengan original. Okey, boleh tengok bila dia terlalu besar. So korang akan tengok sini, dia tak muat. Itu aku buat tak muat. Jadi bila tak muat, alright, dia kena lay lah benda ni. Tapi bila lay, masalah dia punya besi ni ketahanan tak ada dah. Alright, bila aku kaji balik, dia masalah dia sebenarnya bukan di root ni. Aku bajet root ni masalah. Okay, aku condemn lah IKK punya root. Tapi bila aku ukur balik, root IKK ni sama macam root original. Dia datang dengan sama root original. Yang masalah dia sekarang adalah di sini. Yang apa punya Leo punya produk. Okay, nanti aku kutip, aku ambil balik, aku tunjuk ya. Sekejap. Ini adalah root original Leo. Alright, kau boleh tengok lah dia punya finishing macam mana root Leo. So aku tukar rod ni sebab apa? Sebab dia dah bunyi. Okay, pakai kejap dia dah bunyi. So aku dah tukar, aku beli rod IKK, aku pergi pump dekat kedai. So masalah dia bukan apa? Okay, masalah ni bukan di sini. Alright. Okay, kau tengok ni rod Leo, original Leo. Ini adalah crankshaft Leo, original. Alright. Kau tengok eh, aku buat eh. Tengok. Tak muat. Sebab apa tak muat? Sebab dia masalah di sini. Yang Leo datang dengan tebal. Kau tengok. Alright. Kalau dibandingkan, berbeza. Memang berbeza langit dan bumi lah. Okay, kau tengok ni. Betul-betul beza. Bila yang Leo punya ni besar. Okay, bila yang Leo punya besar, bila dia pump masuk, antara ladung ni dia akan mengangkang. Bila mengangkang, root ni lepas. Okay, tangan dia ni, lengan dia ni lepas untuk pusing. Tapi bila kata pakai yang AKK punya, AKK punya dia cutting original sebiji. Sama macam original sebiji. Sebab tu dia kecil sini. Alright, bila dia kecil sini, and then dia pun, dia punya ladung sini, sauh dia sini pun ngam-ngam lah. Dia tiru macam original motor punya lah. So tak ada isu. Jadi isu sekarang ni, rod ni, ni kalau kau nak tukar rod untuk Leo ni, kau kena tukar yang brand Leo juga. Rod yang brand Leo. Sebab dia ni tebal sini. Okay, dia tebal sini. Bila dia nipis, dia tak lepas nak pusing. Ha, tengok ni. Yang original Leo pun tak lepas nak pusing. Habis bila masuk yang ni, lepas lah nak pusing sebab dia kangkang luas. So itulah masalah dia. So crankshaft ni, siapa nak beli ambil lah, aku nak jual. Tak apa, aku nak bagi saja. Tengok ni. Tengok siapa yang nak ambil lah. Ni yang bazir ni, ping AKK. Aku dah grind ni, nampak ni. Hari tu keluar bapak tebal ni. Tak lepas ni bearing ni. Tapi masalah dia situ lah. Trik masih okey, masih elok, crankshaft masih elok. So aku pun decide nak jual lah. Tak ada apa-apa.
tak ada apa-apa nak berguna lah bagi aku, mai aku jual lah. So siapa-siapa nak beli boleh lah ambil lah, aku nak bagi. Okay, itu saja video untuk aku nak share itu je. Okay, apa-apa, thank you.